Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan sebuah paket. Apa itu? Namanya ini Tecno Neo 2 Pova atau Tecno Pova Neo 2 ya. Jadi HP ini sudah disematkan baterai 7000 mAh, jadi baterai yang saat ini video dibuat itu baterai yang paling besar, yaitu HP ini. Kemudian untuk layarnya sudah ultra smooth display 90Hz dengan lebar layar 6,82 inci dan sudah menggunakan prosesor gaming ya. Jadi HP ini bagus untuk gaming ya. Jadi di samping sini terlihat spesifikasinya ya, seperti ini. Oh, kecil ya. Jadi untuk HP ini baru kali ini ya, itu untuk bonusannya ini dapat kartu smartfren, tapi sayangnya di area sini tidak ada sinyal smartfren, jadi saya biasanya menggunakan sinyal Telkomsel. Sudah punya NFC, sudah ada NFC-nya. Oke, paket ini sudah saya bongkar dan kita dapat apa saja di dalamnya. Saya buka kembali, saya ulas kembali. Tunggu. Kita dapat SIM ejector, kemudian dapat garansi resminya 13 bulan dan buku petunjuk dan kartu garansi ya. Ini bungkusnya ya, emailnya sudah saya taruh di dalam. Untuk penampakan HP-nya sendiri, saya memilih yang varian RAM 6GB, memori 128GB. Penampakan HP-nya ini, kita dapat softcase ya, softcase bawaannya ini. Oke, sudah saya nyalakan dan sudah saya install aplikasi Google dan lain-lain ya, aplikasi kartu juga. Kita buktikan ya teman-teman, saya akan perlihatkan spesifikasinya ya. Kita buka dulu setelan. Nah, ini spesifikasinya ya. Spesifikasinya itu dia sungguh mempesona. Jadi dia mempunyai RAM itu mempunyai RAM virtual dengan maksimal tambahan RAM virtual ya, itu sampai 5 GB ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Jadi total RAM-nya itu 6 plus 5 sama dengan 11 giga ya, dan ROM-nya atau memori internalnya 128, baterai 7000 mAh, kamera depan 8 megapiksel, ada flashnya ya, ada lampunya. Kemudian untuk kamera belakangnya 16 megapiksel dual kamera ya, dan sudah menggunakan Android versi 12 yang terbaru. Untuk sinyalnya ini bisa saya menggunakan kartu bayu dan sudah berhasil ya. Kemudian untuk kita tes kameranya dulu ya. Ini adalah kameranya ya, jernih sekali ya, jernih sekali. Tes foto. Dan ini kameranya sudah memiliki fitur
fitur mode malam ya. Jadi kalau untuk potret apa memoto malam hari jangan khawatir karena hasilnya akan tetap bagus ya. Untuk resolusinya kamera ini sampai mendukung di atas 1080 pixel ya. Jadi sampai 2K ya, 2K ya. Jadi sangat bagus sekali. Untuk videonya mendukung 2K 30fps ya. Tunggu. Kamera ini ya sampai 2K. Jadi dia bagus sekali ya. Untuk kamera belakang, coba kita intip kamera belakang. Nah, ini kamera belakang. Kamera belakang sudah menggunakan flash. Nah, kamera depan. Oke. Kita matikan dulu. Kemudian untuk suara ya, kita coba suara. Karena suaranya ini sudah stereo ya. Di sini di atas ini ada speakernya dan di bawah sini ada speaker. Ini menggunakan konektor charge Type-C ya. Jadi bolak-balik dia. Dan sudah mendukung daya pengecasan 18 watt ya. Jadi pengecasan cepat ini. Oke. Kita tes suaranya mana ini? Musik ini. Musik. Maklumlah baru otak-otek HP jadi kurang terlalu paham. Musik ada di mana alat musik ini? Video musik. Ini. Kita akan cari pustaka musik. Jadi tidak ada musik ya di sini. Saya akan tethering dari HP dulu. Supaya kita tahu bagaimana kualitas suaranya. Oke, saya hidupkan dulu wifi-nya. Dan kita rekam kembali. Kita coba buka YouTube ya. Ini koneksinya kurang lancar atau gimana ini? Oh, datanya belum diaktifkan. Oke, aktif datanya. Data sudah saya aktifkan. Oke, nah kita coba musik. Nah, begitulah suaranya. Sudah stereo. Dan bobotnya ini lumayan berat ya.
Tapi ya boleh lah, karena dia sudah layarnya sudah memiliki lebar 6,82 inci ya. Oke, sekian dulu reviewnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan di tulis saja di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.